semoga ilmunya bermanfaat. Yang kedua, lagi semester 4, dua-duanya perempuan, semoga pada cepat dapat jodoh. Amin. Pokoknya dia dapat ijazah, habis itu ijazah. Sampai tahu itu semuanya ya. Dikit lagi kiamat soalnya. Jangan lama-lama, kalau ada yang suka, udah langsung nikahin aja. Bukan gitu nih, cucok ya. Jangan takut menikah muda. Yang namanya orang menikah itu, pasti Allah berikan kecukupan harta. Doain ya bunda ya. Saya bawa suami saya itu mirip-mirip Afgan. Mau lihat bisa dota. Yang satu Afgan, yang satu siapa? Lagi ente. Bibi Rubi. Oh, Bibi Rubi. Ya, saya mohon doanya lagi dari bunda-bunda solihah ya. Mungkin ada yang suka ngasih TV? Sering. Kalau misalnya enggak, berarti ibu TV-nya rusak. Ya, saya mohon Al-Fatihahnya dari bunda-bunda solihah. Kita buka dulu Al-Fatihah, doa-doa. Karena doa dari orang tua itu sangat mujarab, Umi. Pertama, kita lagi taklim. Kedua, ya, kita di sini dalam artian tadi enggak kenal, jadi saling mengenal. Dan yang ketiga, doa dari ibu-ibu sangat kumpul, ya kan? Apalagi dalam keadaan taklim. Mungkin Umi Citra yang duluan diangkat doanya, mungkin saya, mungkin kita belum diangkat, ibu juga diangkat. Why? Karena kita kenal kan, gak pernah ada air pengajian udah datang. Itu semua karena Allah, bukan karena kita ya. Kita tuh siapa sih? Kita tuh cuma remah-remah pikiran bodoh. Yuk kita baca Al-Fatihah bersama-sama. Mudah-mudahan acara kita, doa-doa kita berinteraksi dengan Al-Quran ya. Allah berikan syafaat dari apa yang kita baca pada hari ini. Alhamdulillah walikulnya tin soliha sumahilah abarina wa umatina wajah tina wajah dan tina wali masyayikina. Khususnya untuk majlis kami hari ini Allah, berkahi kami, ridhoi kami, dan juga berikanlah kami yaitu rahmat daripada Al-Quran yang kami baca pada hari ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 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 Jemaah. Hei. Oh, jemaah. Hei. Alhamdulillah. Bu, iya. Bunda. Iya. Bunda. Iya. Bunda. Iya, iya. Bunda. Iya. Itu doa semangat. Jadi hari ini kita akan sama-sama bareng-bareng boros banget kata-katanya ya. Membahas tentang diri kita sendiri sebagai wanita. Mau jadi wanita dunia atau bidadari dari surga. Gitu ya. Bareng-bareng kita sama-sama. Saya mohon maaf punten yang bukan mengajarin kita, cuma pengen sharing bareng-bareng di sini. Yang pertama. Dalam salah satu hadis Nabi dalam kitab Jannah, yaitu kitab Sahih Bukhari babul Jannah tentang bab surga. Ya kan ya? Jadi ada satu hadis dari Ummu Salamah. Siapa sih ini Ummu Salamah? Salah seorang daripada istri Rasulullah. Ummu Salamah istrinya Rasulullah. Rasulullah pun adalah suami yang keempat. Karena tiga suami sebelumnya itu adalah wafat di medan jihad. Sampai yang terakhir adalah Abu Salamah. Itu suaminya sebelum kepada Nabi. Sampai ketika Abu Salamah wafat itu sedih banget. Sampai dia saking sedihnya dia bilang, ya Rasulullah itu aku kok sedih banget ya. Biasanya yang pertama-tama aku gak sedih kok ya. Sampai yang Abu Salamah gak ada aku tuh jadi sedih banget. Sampai Nabi bilang, gak usah sedih. Sesuatu itu milik Allah, pasti akan kembali kepada Allah. Ini gak sih? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau kamu kena musibah apapun, apalagi wafat suamimu, berdoa saja sama Allah. Doanya apa? Ya jadi Abu Salamahku. Allahumma jurni fi musibati wa amurni khairu minha. Itu doa yang Nabi ajarin untuk Ummu Salamah karena wafat suaminya. Ini yang beredar kalau kita dizolimin, doanya itu. Bila dia yang dizolimi akan dibalas kok jahat amat. Asia binti Mazraim aja kasih gitu dia Firaun. Nah, jadi ini doa sebab nuzulnya karena Ummu Salamah ditinggal sama suaminya. Ketika dia berdoa, ya Allah, Allah majurni fi musibati, ya Allah berikan aku pahala dari musibahku ini.
wahlufli khairominha, gantikan untukku yang lebih baik dari suamiku tadi dan dari yang namanya musibah ini. Allah tuh maha tahu. Kenapa Nabi ngasih doa itu? Karena setelah Nabi berdoa itu, yang dia akan dinikahi oleh Muhammad adalah Nabi sendiri. Jadilah Ummu Salamah itu menikah sama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kata Habib, siapa yang lebih baik daripada tiga suaminya kecuali Rasulullah? Nah, maka kalau ada pertanyaan, bu, kalau misalnya jangan itu nikah tiga kali, empat kali, nanti kumpulnya sama siapa bu di surga? Saya gitu. Apakah sama suami yang terakhir? Bukan suami yang terakhir. Kumpul sama suami yang terbaik menurut Allah, bukan yang terakhir, yang terbaik menurut Allah. Karena orang, lu gak mau kawin lagi, kenapa? Kan lu gak kumpul sama laki gue. Yakin, lu mau ketemu sama lakinya itu lagi. Emang gak mau ganti di surga? Gak bosan? Hah? Sok lagu bang. Sama dia lagi. Gak sebohong. Suka bosan sama lakinya. Di sono, di rumah tangga. Nah, soleha ya. Itu pertama hadis dari Ummu Salamah, yang kedua kenapa ada hadis dari Ummu Salamah lagi yang kedua seperti ini? Karena suatu ketika sebelum dia nikah sama Nabi, Ummu Salamah itu sempat nolak. Jadi Nabi itu pernah ditolak, coy. Jadi buat cowok-cowok yang pernah ditolak, gak usah pesimis, Nabi itu pernah ditolak. Emang lo pernah ditolak? Ditolak gimana? Jadi waktu itu Rasulullah bilang sama Umar, bilang tuh Ummu Salamah, kan suami baru wafat, aku deh yang akan menikahinya. Umar sampaikan, Umar dikirin sama Ummu Salamah. Umar bilang waktu, bilang sama Nabi, aku gak mau. Menurut orang-orang, sombong amat. Nabi lama lu kagak mau, sombong amat sih. Padahal di hari kecil Ummu Salamah, gue bukan gak mau. Aku tuh malu, udah nikah 3 kali, anak juga bererot. Udah gitu juga aku berceburu. Tapi kalau aku nikah, aku ceburu kan? Nabi dakwanya terhalang karena kecemburuan aku. Dua kali, tiga kali cuma bilang hotop. Pokoknya bilang, tuh Rasulullah sama kamu meminang ditolak, ditolak, ditolak. Sampai Umar ngomong gini, yaudah kalau kamu gak mau sama Nabi, sama aku aja. Kata Ummu Salamah, Nabi aja gue tolak, apa lagi tolak. Tapi seperti itu ya. Besok-besoknya akhirnya itu tetangga ngomongin Ummu Salamah. Pas diomongin sama tetangga, baru tuh dia ngomong. Ketika orang ketemu Nabi Muhammad, wahai Abdul Muminin, aku terima deh pinangannya Rasulullah. Loh kok kamu mau? Mana gak mau? Omongan engkau, aku masih bisa tahan. Omongan siapa pun masih bisa tahan. Tapi kalau tetangga yang ngomongin, aku gak tahan. Benar gak bu? Kita kalau ada yang ngomongin kita, mungkin orang dekat atau siapa kita tahu. Tapi kalau tetangga, aduh pak, kuping gue tuh panas. Maka menikah dengan Ummu Salamah. Disitulah terjadi percakapan di situ ini. Ya Rasulullah, Allahumma shalli wa sallim wa barik. Maaf ibu ya, biasanya saya suka bawa fotokopian hadisnya, tapi hari ini saya belum sempat fotokopi. Takutlah, punya kasus-kasus yang terjadi. Jadi kita tuh buat banyak ini, jadi kita lupa, oh ibu mau fotokopi, jadi mohon maaf. Jadi saya suka bagi-bagi oleh-oleh gitu. Ini oleh-oleh hadis, ini oleh-oleh doa. Pak, yang kesalahan kan masih ada gak di mobil? Kalau ada, saya dikasih nanti buat oleh-oleh. Suatu hari, kata Ummu Salamah, dia ngobrol sama Nabi. Pelajaran pertama, suami istri harus ada obrolan. Jangan waktu pacaran aja ngobrol. Udah nikah, mas aku mau ngobrol, aku sibuk. Mas aku mau bicara, aku lagi masak. Jangan. Ummu Salamah ngobrol sama Nabi tentang apa? Ummu Salamah nanya gini, ya Rasulullah, ma makna huril a'in. Ya Rasulullah, apa sih makna dalam Quran sembilan huril a'in? Ya kan? Maka Nabi menjawab, huril a'in atau huril a'in adalah seorang bidadari yang matanya itu bagus banget, bulu matanya menutik, melebihi lebatnya daripada sayap burung nasar. Maka kita mah burung apa garuda atau burung elang itu bulu matanya cakep banget kata Nabi. Bahkan matanya ini hitamnya jelas, putihnya jelas. Kalau kita kan mata kita kadang-kadang nggak jelas, baru bangun tidur merah, kurang darah kuning, ya kan? Cuma mata bidadari hitamnya jelas, putihnya jelas, bahkan bulu matanya tanpa extension dia cakep. Kalau kita kalau yang saya cepat dia benar tempel ya. Terus selesai, cuy, cepetin lagi. Tapi emang gak asli. Oh gitu deh, ya teh. Oh jadi bidadari itu cantik dong, cantik. Wa ma makna khairatul hisan, ya Rasulullah. Apa makna dalam Al-Quran khairatul hisan? Maka Nabi menjawab, khairatul artinya adalah bahwasanya seorang bidadari ini memiliki wajah yang indah, semuanya pokoknya indah. Itu khairatul. Kalau hisan, bidadari ini memiliki akhlak yang baik. Jadi
kairo tengkisan adalah bidadari itu memiliki rupa yang indah, juga akhlak yang indah. Coba kalau manusia, kadang-kadang rupanya indah, mulut dijulit. Ada lagi orang, udah mukanya jelek, mulutnya jelek. Atau mukanya jelek, mulutnya indah. Kita pengennya, ya badan kita bagus, wajah kita bagus, mulut kita juga bagus, pengennya segitu. Akurannya terus-terusan, ya. Dan juga di ibadahnya, dia juga cerita tahajudnya bagus dan sebagainya. Tapi ternyata hanya sekali saja dia ingat, sekali saja dia pernah lengah, lupa membaca doa masuk WC. Ya, lupa membaca doa masuk WC, disitulah jinnya masuk. Apa yang dilakukan? Selama, karena dia ini single parent, selama 4 tahun dia selalu dimimpikan oleh sosok laki-laki. Dan sosok laki-laki itu juga telah melakukan hubungan yang intim lah gitu ya Bun ya, selama 4 tahun gitu. Ternyata dia juga menikmatinya karena mungkin single parent ya Bun ya. BPJS. Apa tuh Bun? Untuk pelukan juga sentuhan. Asik ya kan. Jadi akhirnya dia menikmati terus, dan selalu dalam mimpinya itu yang dimimpikan sosoknya ganteng Umi. Sampai gak mau. Gak mau ya kan akhirnya. Nah dari situ barulah ketahuan dia terkena ain dari bangsa jin tadi. Ternyata setelah dilakukan rukyat banyak yang naksir sama dia ya, tapi yang naksir dari bangsa jin juga ya, itu yang pertama. Karena apa? Tadinya disentuh ya bangsa jin. Disentuh. Kalau tidak dari tadi itu enggak. Iya. Itu disentuh dari segi ibadah secara fisik. Ya kan? Oh, dia rajin ngaji. Rajin ngaji dan sebagainya. Dia hafal Quran. Hafiz Quran juga dia kan. Itu yang pertama. Lalu jin juga menyentuh sosok wanita dunia ya, maksudnya itu dalam hal apa? Dalam hal yang menjaga hati ini. Oh. Ya jadi ada, ini kisah nyata baru kemarin pas kita ngajar rukyah di Bintaro. Dia 5 tahun tumitnya dua-duanya sakit. Amin. Tumit dua-duanya. Tumit kaki, kaki ya kaki. Oh, tumit. Ini lutut tumit. Pikul ya. Ini kita mau ngomong tumit tapi jadi ini. Oh, gitu ya. Baiklah. Adik suka salah dulu ya. Kakak baru benar. Iya. Ini kakak saya nomor 1. Jadi yang gimana? Saya ketuknya puasa. Begitu ya. Jadi 5 tahun dia sakit di tumit. Setiap kali bangun tidur itu kalau mau turun itu seperti di bawahnya ada tusuk paku. Paku-paku. Itu yang dia rasakan 5 tahun. Dia sudah berobat kemana-mana Umi. Alternatif juga sudah. Hingga akhirnya satu ketika dia diajak suaminya ke Bandung untuk menemani suaminya tugas. Di situ ketika dia jalan suaminya bilang, "Oh, kamu masih sakit. Ya di sini deh aku rukyah." Kebetulan keluarga besar mereka sudah pernah menghadiri ikut kajian rukyah kita. Jadi alhamdulillah di rumah mereka keluarga besar suami istri belajar rukyah mandiri. Akhirnya dia tahu, "Ini kita belajar yuk rukyah mandiri." Akhirnya dipegang sama suaminya kakinya sambil diusap dibacakan Al-Fatihah saja Umi. Bacakan Al-Fatihah dengan mungkin pada saat itu ikhlas ya. Ikhlas, yakin. Yang pertama, kaki yang sebelah kanan, coba jalan. Pas jalan, gak ada sakit lagi. Masya Allah, barakallah. Ini kisah nyata. Kebetulan yang mengalami adalah salah satu murid tahsin kita. Ya. Terus, pas yang kedua, yang sebelah kiri, dia melihat ada gerakan yang mengambilnya itu seperti susah payah. Ternyata suami bilang, sambil menangis suaminya, "Mas kenapa nangis? Habis apa menyerang itu dia nangis. Ternyata kamu bertahun-tahun nyimpan kesal sama aku ya." Oh, kesal sama suaminya. Iya, kesal tahu. Iya, dia bilang sama istrinya, "Kok Mas tahu?" kata si ini kan, si Rukiah ini. Jinnya yang masih tahu. Gitu. Jadi suaminya ini memang indigo. Gitu. Jadi indigo di awal dia sudah indigo, tapi dia berusaha menghilangkan itu dan dia pada saat merukyah itu si jinnya cerita kepada dia, "Ini istri dulu tuh ya." Nah, begitu deh. Itu jin. Kurang lebih begitu. Bagaimana mukanya? Saya coba saja. Indigo nih menyamakan indigo. Kan banyak orang yang bilang katanya indigo itu kan berlebihan ya. Nah, coba saja kasih tahu dulu indigo itu sebenarnya apa sih gitu. Kalau masalah indigo sih, ya itu di surat 7 ayat 27 ada. Kan Ustazah ya, nanti biar dijelaskan lah sama Ustazah itu. Ntar saya dicubit kalau mengambil ini. Ya kan saya bilang, ya sebentar. Ini habis itu pas keduanya dia bilang,
si jinnya si jinnya cerita sama si suami bahwa istri kamu ini menyimpan kesal sama kamu udah bertahun-tahun. Semakin dia tambah menyimpan kesal, maka dia seperti menyediakan wadah buat saya. Maka tadinya saya cuma sendiri, si raja jin ini sekarang saya bawa pasukan. Maka semakin lama semakin sakit. Gitu. Akhirnya setelah dia buat, dia bilang, kenapa kamu nyimpan kesal gak bilang-bilang? Dan yang sedihnya lagi, saya dikasih tau mata sakit. Bukan sama kamu sendiri. Dia bilang gitu. Akhirnya diambil lagi semua. Dengan baca pisau, akhirnya dia berpelukan, maaf-maafan. Sekarang bisa jalan, Bumi. Ganjelan itu yang bikin sakit. Pertama, jangan kita silau dari segi ibadah. Kedua juga masalah hati. Artinya yang ibadahnya bisa kena, bagaimana kagak ibadah? Nah, yang rajin baca Quran aja bisa kena, gimana kagak baca Quran? Artinya ibadahnya kurang. Maaf ya Bu. Jadi kalau kata tadi kita di terakhir tuh ya apa? Baik itu makmun, tidak dari itu tidak pernah disentuh oleh manusia maupun jin kecuali nanti ketika ciptakan baru nanti dikasih yang namanya berarti kepada laki-laki ansurnya. Berarti kan dong pertanyaan tadi hurun ain, khairatul ihsan, baitul maqnun. Akhirnya Ummu Salamah mendengar perkataan Nabi tentang bidadari, dia pinter. Dengan begini sama Rasul, ya Rasulullah, kalau seperti itu, bagaimana kita wanita dunia? Bidadari itu kayak sempurna banget sih, udah mati gak di surga, udah mati gak pernah disentuh, udah mati begitu-begitu, udah cantik lah kita di dunia gitu. Maka Nabi bilang gini, wahai Ummu Salamah, sebenarnya kalau kita mau jujur kata Nabi, sebenarnya bisa dunia afdalu min hurin ain. Perempuan dunia itu lebih afdal daripada bidadari di surga. Loh kenapa kata Ummu Salamah? Kok bisa? Lebih mazhabkan dengan apa? Kok bisa wanita dunia lebih afdal daripada bidadari? Maka tadi fisiknya bagus, akhlaknya bagus. Kita kan kadang-kadang tuh kadang-kadang gagal, benar sih? Ini bukan disangka. Kadang-kadang kita jujur, kadang-kadang kita prima. Kemudian Nabi bilang apa? Karena yang bidadari itu di wanita dunia, pertama, kalau wanita dunia itu zohiro. Apa itu zohiro? Nyata, adanya nyata. Dan memang ada depan mata suami kita. Daripada cowok gini, daripada gue nikah sama lo, dengan sama bidadari surga. Karena kan gak nikah. Wanita dunia itu zohiro, nyata adanya. Sementara ada bidadari batinan, dia masih di batin. Kenapa? Kan nanti kita punya pada saat kita meninggal, wafat. Itu pun mau kita masuk surga, kata Nabi. Kalau wanita dunia, nyata, zohiro. Kemudian apalagi buat dia menjadi afdol wanita dunia, tahu gak? Nisa'u dunia, afdalu min khuluqin. Yang pertama, bisolatihinna. Karena mereka melaksanakan sholat. Bidadari itu gak pernah sholat, kan mereka ceritanya nanti terakhir. Udah kita masuk surga, udah ngelawatin yang namanya 10 tahapan kehidupan di akhirat. Masuk surga, lalu dikasih, baru ntar Allah surfaya mutwi, ada bidadari. Nanti mereka nggak ada sholat, nggak perlu melakukan dunia, maaf, ngurusin suami juga, ngurusin anak juga, antar jemput sekolah, ketika diuji dengan keluarga, mungkin sama ibu, sama adik, harus tabah, terus ada sholat. Gimana nggak keren wanita dunia itu kata Nabi. Dan yang kedua apa? Bisa dihina karena wanita dunia itu pada puasa. Bila dari nggak ada puasa lagi, kita ada puasa Senin Kamis, ada puasa yang lebih, ada puasa Ramadan, belum kalau kita nggak kafar, puasa asaran, puasa nazar, puasa ini banyak ibadah itu orang dunia. Makanya aku tuh suka heran ya, kalau ada orang ngomong, aku ingin jadi bila dari surga. Itu nggak bisa, bila dari mana nanti ada bisa sama kita, bukan bila dari surga, kita kok ordinator, dia bila dari. Kita lebih ambil dari mereka, kalau jadi bila dari surga. Secara hakikat, ya kan? Tapi secara syariat memang kita bidadari bagi suami kita. Benar gak sih? Lahir kan dia bidadari surga? Ya, mas suami. Bagaimana mas suami kan begitu? Ya, lagunya Amar Puji kan begitu. Oh, kata Ibu Salamah. Jadi, wanita dunia lebih abal daripada bidadari. Karena mereka melaksanakan sholat, baik wajib maupun sunnah. Mereka mengerjakan puasa, baik wajib maupun sunnah. Iya, bahkan mereka lebih akhlak di ibadatihinna karena mereka wanita dunia banyak melaksanakan ibadah. Maksudnya, Bu, datang ke sini ibadah gak? Ibadah. Ada tamu, idein aja, idein kue, ibadah gak? Ibadah. Nah, kalau beliin ibu garam, pergi ke warung, ibadah gak? Ibadah. Apa pun yang berperang itu ibadah kalau dia mulakan dengan bismillah. Kalau dari awal dia bangun itu sampai mau tidur lagi gak baca doa, ya tidak jadi ibadah. Tapi kalau bismillah kalau tidur bismillah alhamdulillah sih ayana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur.
itu udah ibadah kalau tidur. Oh, kayak gitu. Lalu Musa bilang apa? Berarti mendingan jadi wanita dunia daripada bidadari. Karena kita lagi abdol. Sholatnya sepertinya ringan bu ya. Oh, berarti cuma tiga ya. Jaga sholat, jaga puasa, jaga ibadah. Udah lebih keren daripada bidadari. Itu teorinya. Tapi prakteknya maaf. Saya sendiri, ya kadang-kadang kita semua ini ya ngaku sholat aja suka telat, benar gak sih? Oh cuma sholat doang, cuma lima waktu aja, hello. Ada kadang-kadang orang sholat jauh itu mau asar, sholat tiga, sholat asar itu mau maghrib, sholat pagi itu mau isya, sholat isya udah mau subuh, coba itu, sholat subuh udah mau duha. Kenapa kamu sholatnya jam 8? Gak mungkin sholat duha. Makanya kata Nabi, gimana mau menjadi wanita afdol gak sholat lima waktu aja? Mungkin dari dulunya kita salah misalnya. Dulu kita berwudu, maaf banget ya punten. Kalau kita ada kejoran air, kita kaki paling gini doang. Enggak? Padahal harus kaki itu tumit dibasuh, digosok tuh tumit sama yang namanya jari-jari. Kalau kita dulu, kita sholat bertahun-tahun seperti itu. Gimana kita sholat diterima sama Allah dan dunia ini salah. Belum lagi kalau udah ngomongin pikir kita beda. Ya ini pikirnya dapetnya satu, ini dapetnya tiga. Beda, udah beda berantem. Gak bisa. Masa tuh kalau ngomongin pikir citra, ngomongin cuma satu-satu lah. Masa tuh kalau ngomongin citra. Ih masih penting, lo waktu ibu bebe masa gak sedih cuma dua kali. Orang kan Allah sama yang gaji, kayak gue udah tiga kali. Padahal tiga-tiganya ada habis. Mau sih. Ketika orang itu mau basuh berwudu cuma satu kali basuh, itu ngikutin hadis dari Nabi, dari Zaid bin Aslam. Nah, sehingga Nabi berwudu satu kali basuh. Kenapa? Saat itu air lagi kurang. Iya gak? Ya. Mati lampu, gara-gara kita banjir, mati lampu, ya. Air berkurang. Kalau kita bolos-bolos air, kasihan yang lain gak dapat wudhu. Maka satu kali basuh. Zaid bin Aslam. Oh, kalau dua kali basuh, siapa yang melihat? Abu Bakar As-Siddiq. Aku pernah melihat Nabi berwudhu, hanya dua kali basuh. Satu lagi siapa ya? Utsman bin Affan. Aku melihat Nabi berwudhu, tiga kali basuh. Tiga-tiganya gak salah. Yang salah, udah kagak sholat, julid. Ngaji, berantem-berantem ngaji. Dengan gue dia kagak ngaji. Apa yang ngaji? Ah, yang ngaji aja masih salah. Bagaimana tidak ngaji? Gak usah ngomongin masalah perbedaan. Dalam artian kita langsung disini realita terpapar nyata. Perbedaan pakai hijab, ada yang pendek, ada yang panjang, ada pakai sadar. Kamu berantem. Kenapa? Semua sudah tutup aurat. Yang salah, yang buka aurat. Kamu pakai sadar, kayak mau ganggu saya, kamu nyapa, tutup aurat. Mau denger gak? Kamu saya kalau pakai hijab. Kenakanlah jilbab kita dengan niat belajar solihah. Bila berat mengenakan jilbab, gimana? Pelan-pelan saja. Ada teman kita kalau pakai jilbab ya, ini jangan dihujat-hujat, doain. Di dakwah itu gak cuma sekedar ritual, sholat, puasa, tapi ada kita kepada sama, insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan berkah buat kita semua. Udah beri kita ngaji bareng sama teman-teman, sahabat-sahabat ya, pakai jilbab, pakai cap, ada yang pakai cadar, ada yang pakai, kita bareng ngaji. Karena kan namanya komunitas kita banyak jalan-jalan itu. Komunitas Muslimah Syar'i Indonesia oleh siapa? Rizki Tagor ketuanya. Jadi kalau pakaian ngaji sama dia, sahabat semua kayak gini misalnya. Ada komunitas Nikop Squad, Bunda Dari sama Mimpi. Bukan berarti dia lebih baik, kita lebih baik. Kita semua sama, cuma beda tempat kaki aja. Bener gak? Mulanya sama gak? Hadisnya? Nabinya? Sama! Jadi yang selalu merasa paling ya, gue yang paling solehan, tenang. Pergi saja kita berdakwah, bilang saja pada jamaah, jangan pernah merasa solihah. Kita semua punya salah. Cicam ya? Coba tolong diamalin. Pergi saja kita berdakwah, bilang saja pada jamaah, jangan pernah merasa paling solihah. Kita semua punya salah. Itu. Coba tunjuk tangan di sini. Siapa sih yang nggak punya salah? Nggak ada kan? Siapa yang merasa punya banyak dosa dan salah?
di rumah sendiri, anak aja yang ngaji cinta Quran, suami juga, kita juga semuanya. Jadi kadang-kadang mama doang ngaji, tapi saya kagak. Apa sih rumah? Wah, tadi tuh pak kata ustaz, laki-laki tuh gak suka dinasihatin. Laki-laki paling tidak suka nasihat itu kata guru saya, Dr. Aisyah Dahlan. Jadi gimana? Laki-laki tuh jangan dibilang nasihat, tapi bilang, pak, aku cuma ngingetin ya. Pak, sholat, belum ustaz anu. Laki-laki itu gak mau dinasihatin apalagi sama istrinya. Jangan ada kata-kata nasihat, contoh yang ada. Kalau perempuan, nasihat dulu ya. Alhamdulillah ya. Jadi saya nanti dikasih waktu cuma 40 menit. Saya cuma punya waktu 10 menit lagi. Mungkin ada yang mau nanya-nanya, nanti kami akan disapu dengan Ustaz JBB mengenai bagaimana menjadi wanita dunia yang terhindar dari berbagai macam gangguan-gangguan. Penjelasan-penjelasan dulu sedikit ya, tentang apa itu ruqyah, kenapa kok jin itu bisa berada di dalam tubuh kita, apa sebabnya seperti itu. Nanti kita akan ulas dulu sebentar, kemudian kita masuk ke dalam tahap belajar ruqyah. Ya, baik, sudah siap semua ya? Ayo, jangan terlalu dekat dulu ya, dikasih spasi. Mbak-mbak yang di depan ini jangan terlalu dekat, atau masih salah satunya maju, jadi biar nggak ngelepek, nggak apa-apa. Nah, ya boleh, ini juga masih kosong, jadi jangan terlalu mepet, jangan gini ya. Ya, baik, kalau gitu sekarang kita di sini usah jaga terus ya, nanti ketutupan. Baik, kalau gitu kita mulai saat ini untuk kita belajar terapi ruqyah. Kita dengarkan dulu penjelasan apa itu ruqyah dan bagaimana jin bisa masuk dan menguasai di dalam diri kita. Yuk, Ustaz JBB, mulai. Ya, baik. Intinya, ketika kita melakukan ruqyah ini, kita yang pertama benar-benar niatkan karena Allah. Benar-benar niatkan bahwa kesembuhan atau apapun hajat tujuan kita untuk ruqyah ini karena dari Allah. Jadi kita benar-benar yakin nanti ketika sudah sampai di rumah, aku punya pegangan bisa meruqyah mandiri, bisa meruqyah diriku, bisa meruqyah anakku. Jadi tidak panik lagi sebagai muslimah ketika anak tengah malam panas yang diingat bukan tempra. Ya kan? Tapi kita ambil air, kita bacakan ayat. Karena kalau yang diingat tempra nanti enggak punya tempra, bingung nyari kemana-mana. Jadi kita percaya diri, oh anakku panas, bismillah. Jadi kita enggak panik, aduh gimana. Kita ambil air wudu, kita sholat 2 rakaat, ya kan? Terus yang pertama itu, yang kedua, bahwa kita hendaknya menghindari diri kita dari 4 kondisi. Ini yang paling penting, agar setan atau jin yang disifat setan tidak mudah masuk ke dalam tubuh kita. Pertama, kita menghindari kondisi marah yang berlebihan. Marah boleh enggak usah jangan marah. Marah karena Allah, tapi jangan berlebihan ya Ustazah ya. Marah yang berlebihan, jangan. Nah, yang kedua, kondisi takut yang berlebihan. Apakah itu takut secara harfiah, takut misalnya naik lantai 2 malam-malam, atau takut ke kamar mandi jam 12 malam, atau rasa takut-takut ketika kita takut ditinggalkan oleh yang kita cintai. Ya kan? Takut suaminya bagaimana-bagaimana. Dan lain sebagainya, rasa takut yang berlebihan sesungguhnya berasal dari was-was setan. Ya kan? Lalu yang ketiga, rasa sedih yang berlebihan. Ya, boleh sedih, boleh, tapi jangan berlebihan. Maka muslimah hendaknya ketika mengatakan, ya udah deh, aku maafkan orang itu misalnya. Lalu ingat-ingat apa perbuatan yang telah menyakitkan, jangan disimpan ketika kita muslimah nih, ya udah deh, gue maafin, tapi disimpan di hati. Padahal manusia itu terbatas. Maka apa? Ya udah deh, aku maafin dan aku kembalikan semua kepada Allah. Itu yang paling penting ya. Jadi rasa sedih yang berlebihan kita hindari. Lalu keempat apa? Kelalaian atau rasa meremehkan kita terhadap perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Misal masuk WC dulunya gak pakai baca doa, sekarang baca doa aja. Jangan kita terpedaya dengan pembenaran bahwa baca bismillah juga cukup. Kenapa ditiupkan hal-hal seperti itu oleh jin ya kepada kita? Karena dia tidak mau kita menjadi hamba atau orang yang ikhlas. Karena cuma orang yang ikhlas yang ditakuti oleh jin. Bukan orang yang ahli ibadah, bukan orang yang mungkin hebat atau bagus penampilannya, bukan.
gitu ya. Jadi adab-adab sunnah kita jaga. Pertama baca apa doa ketika masuk WC, yang kedua perhatikan adab-adab dalam makanan. Ya, makan pakai tangan, baca bismillah. Dan yang paling penting lagi adalah menutup makanan-makanan atau minuman ketika kita mau hidangkan. Ya, itu yang paling penting. Karena makanan yang tidak ditutup itu akan dibuang riak, buang virus dan sebagainya oleh setan. Itu yang dimakan, jadilah penyakit. Jadilah kita orang-orang yang tadi suka was-was, suka takut, suka dan lain sebagainya. Maka sekarang bismillah kita tekankan niat kita belajar ruqyah mandiri karena Allah. Yang kedua kita berharap Allah memberikan kita rasa kepercayaan diri yang lebih tinggi agar kita bisa menjadi muslimah yang berhasil atau sukses dalam setiap peran kita, peran jadi ibu, ya kan, jadi istri, jadi muslimah itu sendiri, ya insya Allah. Kalau kebutuhan dasar kita sudah terpenuhi, maka kita mudah untuk membuat anak kita menjadi anak yang hebat juga, itu ya. Dan yang ketiga, kita benar-benar melakukan ruqyah yang syar'i, bukan yang kale-kale, bukan yang syirik, ya, bukan yang syirik. Karena apa? Ruqyah yang syar'i adalah salah satu atau benar-benar yang utama jalan kesembuhan menuju Allah. Nanti akan disampaikan oleh Umi Citra ya prakteknya nanti. Kalau ada yang sakit-sakit nanti ditempel di area yang sakit. Bunda-bunda yang mungkin kakinya nggak bisa bersila boleh diselonjorkan. Pokoknya cari duduk yang PW ya, yang enak gitu. Ya. Jadi itu ya. Sudah dalam kondisi berwudu, kalau punya air boleh disiapkan airnya di depan. Salah satu media untuk kita menyembuhkan. Ya. Nanti airnya juga bisa diberikan kepada keluarga kita yang mungkin sedang sakit. Lalu kalau ada kantong kresek boleh disiapkan. Ditahan. Ya. Ya. Kalau pengen membuka tahan aja nanti ya, nggak apa-apa. Insya Allah nanti kalau di sini ya kita tidak berharap seperti itu, tapi kalau memang ada apa-apa nanti kita yang bantu. Nanti kita bantu di sini ya. Jadi tenangkan hati dan ikhlaskan saja semuanya. Yuk. Ya. Airnya dibuka pakai tusukan panas sedotan. Dibuka full aja tangannya. Jadi biar tiup bisa. Yang air gelasnya dibuka semua tutupnya ya. Dibuka semua tutupnya. Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa keberhasilan ruqyah berasal pada seberapa maksimalnya kita melakukan tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs itu seberapa besar kita merilis, mengeluarkan emosi-emosi negatif, mengeluarkan hal-hal yang sebenarnya jadi sampah dalam diri kita. Ya. Nanti ketika saya tuntut untuk kita sama-sama beristighfar, saya minta kepada bunda-bunda semua dalam hati saya cukup hanya kita dan Allah yang tahu. Ya, ketika saya tuntun untuk beristighfar, nanti sebutkan satu nama dari mungkin sekian banyak nama yang bunda rasa susah untuk dimaafkan. Misalnya ada tiga nama, cari yang paling. Jadi yang pertama sebutkan orang yang paling susah kita maafkan, atau orang yang mungkin sudah kita maafkan tapi belum bisa kita lupakan perbuatan-perbuatannya. Ya, kalau ada cukup hanya kita sama Allah aja yang tahu, kita sebutkan, nanti saya tuntun ya. Dan tidak usah ada gengsi terhadap diri. Ya udah, bismillah. Kalau enggak pokoknya enggak mau maafin dia, bismillah. Sekarang ya sesuatu tidak terjadi kebetulan, alhamdulillah ibu dipaksakan di sini sama Allah, insyaallah dalam rangka memang salah satu saran untuk memperbaiki hijrah kita. Baik, ibu. Boleh yang airnya didekatkan ke mulut kita. Dan silahkan memfokuskan diri, boleh dengan bantuan memejamkan mata. Ya, kita benar-benar seperti tadi doa liputi atau kita masukkan rasa takut dan juga rasa harap yang penuh kepada Allah. Mari sama-sama kita membacakan ta'awuz dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syai'in yu'ti
wa min syarri nafsin aw 'ainin hasid. Allahu yashfi. Bismillahi arti. Allahu yashfi. Bismillahi arti. Allahu yashfi. Sama-sama kita beristighfar. Ucapkan istighfar dengan yang keras ya, tidak usah dipendam-pendam. Benar-benar kita melepaskan apa yang kita pendam selama ini. Istighfar yang pertama, sama-sama kita. Astaghfirullahalazim. Istighfar yang pertama, sebutkan satu nama yang sampai saat ini mungkin belum bisa kita maafkan perbuatan-perbuatannya. Ya Allah, nama ini aku masih susah untuk memaafkannya. Aku masih belum bisa melupakan perbuatan-perbuatannya yang menyakitkan hati. Bayangkan lagi apa perbuatan-perbuatannya. Dia telah melakukan ini padaku, ya Allah. Dia telah menggirikan aku, ya Allah. Dia telah membuat aku seperti ini. Sebutkan semua. Keluarkan dari hati, pampang di depan mata kita. Bismillah kita niatkan kepada Allah. Ya Allah, aku kembalikan semua hal yang menyakitkan, yang membuat sedih, membuat marah, membuat sakit hati terhadap nama ini, ya Allah, hanya kepada-Mu. Dan bismillah kuatkan hati kita. Ya Allah, aku ikhlas memaafkannya. Dan aku ridho, ya Allah, atas semua yang telah ia lakukan kepada-Mu dari dulu sampai hari ini. Baik, istighfar yang kedua. Astaghfirullahalazim. Istighfar yang kedua. Mari kita maafkan kedua orang tua kita. Apakah beliau masih hidup maupun sudah meninggal? Kita sebut nama ibu kita. Ibuku, kita ingat-ingat lagi mungkin ada perbuatan-perbuatan yang menyakitkan hati kita, tapi kita tidak bisa untuk mengatakannya. Ada hal-hal yang ibu kita lakukan, kita ingin marah tapi kita tidak bisa. Tapi kalau kita tidak marah, hati ini sakit sekali. Maka bayangkan semua, di sini momen kita berdua sama Allah. Kasih tahu ke Allah, ya Allah, ini ya Allah, ibuku telah menginginkan aku, ya Allah, tapi aku tidak mungkin melambatnya, ya Allah. Tapi aku sangat tidak mau seperti ini, ya Allah. Ya Allah, aku kembalikan semua hal tentang ibuku, ya Allah, kepada-Mu, ya Allah. Bismillah, aku ikhlas memaafkan ibuku apapun perbuatan-perbuatannya yang telah mungkin menyakiti hatiku, ya Allah. Juga kepada ayah kita. Ayah kita, sosok yang seharusnya melindungi kita, tapi telah melakukan hal yang mungkin sangat tidak kita inginkan. Atau mungkin ada hal-hal sifat-sifat dari ayah yang tidak berkenan di hati kita. Ya Allah, aku kembalikan semua hal tentang ayahku kepada-Mu, ya Allah. Aku ikhlas memaafkannya. Dan aku ridho atas semua yang telah ia lakukan kepadaku dari dulu sampai hari ini, ya Allah. Sama-sama kita beristighfar. Astaghfirullahalazim.
suami kita, sehebat apapun suami kita, atau seburuk apapun suami kita, beliau adalah suami kita yang dengannya kita mendapatkan surga atau nerakanya Allah. Maka sebutkan di sini, ya Allah, inilah perbuatan suamiku ya Allah yang aku sampai hari ini belum bisa memaafkannya ya Allah. Inilah suamiku ya Allah yang sampai hari ini masih ada unek-unek, masih ada kesalahanku terhadapnya ya Allah. Tapi hari ini ya Allah, aku ikhlas memaafkannya dan aku ridho atas semua yang telah ia lakukan kepadaku dari dulu sampai hari ini ya Allah. Istighfar yang keempat. Astaghfirullahalazim. Istighfar ini, maafkanlah anak-anak kita. Sebutkan masing-masing nama anak kita. Anak kita yang pertama sebutkan. Ya Allah, anakku yang pertama, mungkin ada kekaguman kita tentangnya, mungkin ada hal-hal yang membuat kita bangga kepada anak kita nomor satu ini. Tapi kalau sampai menjadikan aib kepadanya ya Allah, maka ampuni ya Allah. Ya Allah, aku kembalikan semua hal tentang anakku yang nomor satu ini. Mungkin ada unek-unek terhadapnya yang belum bisa aku sampaikan ya Allah. Aku kembalikan kepadamu. Aku ikhlas memaafkan anakku yang nomor satu ini ya Allah. Dan aku ridho atas semua yang telah ia lakukan kepadaku dari dulu sampai hari ini. Pun juga untuk anakku yang nomor dua, apapun hal kekaguman maupun unek-unekku terhadapnya ya Allah, aku kembalikan kepada Engkau. Aku ikhlas memaafkannya dan aku ridho atas semua yang telah ia lakukan kepadaku ya Allah. Juga untuk anakku yang nomor tiga dan seterusnya, aku ikhlas memaafkan anak-anakku dan aku ridho atas yang telah mereka lakukan kepadaku ya Allah dari dulu sampai hari ini. Istighfar yang selanjutnya, astaghfirullahalazim. Maafkanlah saudara-saudara kandung kita. Sebut namanya satu persatu. Apapun hal unek-unek atau mungkin ada kekaguman, ya Allah, aku kembalikan semua hal tentang saudara-saudara kandungku kepadamu ya Allah. Juga tentang saudara-saudara kandung dari suamiku ya Allah. Mungkin ada hal yang menyakitkan atau apapun, kembalikan kepada Allah. Aku ikhlas memaafkan mereka dan aku ridho atas semua yang telah mereka lakukan dari dulu sampai hari ini. Istighfar yang selanjutnya, astaghfirullahalazim. Istighfar ini, maafkanlah seluruh keluarga besar kita maupun keluarga besar dari suami. Semuanya, kakek, nenek, paman, bibi, dan semua. Aku kembalikan semua hal, mungkin ada konflik. Aku kembalikan kepada Engkau ya Allah. Aku ikhlas memaafkan mereka dan aku ridho atas apapun yang telah mereka lakukan kepadaku dari dulu sampai hari ini. Astaghfirullahalazim. Istighfar ini, kita maafkan juga seluruh kaum muslimin dan muslimat, kaum mukminin dan mukminat, teman-teman kita, sahabat kita, tetangga, semuanya.
aku kembalikan kepada Engkau dan aku ikhlas memaafkan mereka semua, ya Allah. Aku pun ridho atas semuanya. Terakhir, sama-sama kita beristighfar. Astaghfirullahalazim. Istighfar yang terakhir ini tujukanlah untuk diri kita sendiri. Mungkin kemarin-kemarin kita terlalu meremehkan diri kita. Kemarin-kemarin kita terlalu meremehkan Allah yang Maha mengabulkan semuanya. Kita kurang yakin sama Allah atas terkabulnya doa kita. Kita kurang yakin sama Allah atas disembuhkannya penyakit-penyakit kita atau penyakit siapapun keluarga kita. Kita terlalu tidak menghargai diri kita, terlebih mungkin karena ada hal yang menyakitkan sehingga kita terlalu meremehkan atau menganggap rendah diri kita. Ya Allah, hari ini hamba bertaubat kepadamu, ya Allah. Hamba bertaubat dengan taubatan yang nasuhah dari terutama dosa-dosa syirik yang pernah hamba lakukan, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Terutama juga dosa-dosa durhaka, dosa-dosa maksiat, ya Allah. Dan juga dari kelalaian-kelalaian hamba terhadapmu, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, hamba kembalikan semua hal baik buruknya diri hamba kepadamu, ya Allah. Dan hamba ikhlas memaafkan diri hamba sendiri, ya Allah. Dan hamba ridho atas semua yang telah diri hamba lakukan dari dulu sampai hari ini, ya Allah. Maka turunkanlah ridho-Mu untuk semua yang tadi telah hamba sebutkan dan juga untuk hamba-Mu. Dan ya Allah, hamba juga berniat melakukan rukyah ini. Pertama untuk belajar rukyah mandiri, yang kedua untuk menghilangkan aib. Mungkin saat ini kedua orang tua atau semua yang tadi hamba sebut dalam kondisi sakit yang disebabkan dari aib hamba terhadap mereka, ya Allah. Atau suami hamba dalam kondisi yang terpuruk atau mendapatkan hal yang tidak bagus, mungkin tersebab dari aib dari hamba kepadanya, ya Allah. Pun terhadap anak-anak hamba dan juga terhadap diri hamba sendiri, ya Allah. Maka hilangkanlah ain itu, hilangkanlah sihir jika ada sihir, dan tunjukkanlah mungkin ada buhulnya, ya Allah. Dan juga mungkin ada jin-jin yang tidak seharusnya berada dalam diri hamba. La haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Mari sama-sama kita bersyahadat kembali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiup airnya. Ditiupkan ya Bu, didekatkan airnya ke mulut kita kemudian ditiup. Al-Fatihah yang kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ أولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الوسواس الخناس
kelilipan. Mari sama-sama kita baca doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitonir waham wa min kulli 'ainil lamah. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi wa anta syafi la shifaa'an illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqaman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Silakan air diminum. Ya Allah, hilangkanlah semua pengaruh-pengaruh air, sihir maupun jin dalam diri hamba. Dan jika ada makhluk-makhluk yang zalim dalam diri ini, maka keluarkanlah semuanya ya Allah. Hancurkanlah semua ya Allah. Silakan diminum. Tiga teguk saja. Nanti sisakan airnya untuk di rumah. Silakan saya kembalikan kepada Umi Citra. Panas pundak. Kalau ada yang kena, nggak apa-apa. Di sini kita sama-sama belajar, kita cari ilmu sama-sama ya. Biar kalau misalnya ada yang tidak tahu atau misalnya memang ada yang mau ditanyakan, ditanyakan. Ada? Yang pusing? Pusing dan mual. Nanti kita berarti akan kita teruskan selanjutnya ya. Di tahap kalau sedih, baik ibu ya. Ayo, kalau sedih kita pegang dada kiri, jantung. Dada kiri. Ya, kalau yang ada penyakit tempel di jantung. Yang ada penyakit tempel di tempat yang sakit, maaf ya. Kalau yang sedih tempel di jantung. Kalau yang merasa pusing pegang kepala yang sedih tadi. Kalau yang merasa mual pegang perutnya. Ya, yang sedih pegang sini. Ya. Mari sama-sama benar-benar kita istighfar. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Kita baca bismillah 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. 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 A'udzu bi'izzatillah. Guru, maafkan yang ada di hatinya, maafkan. Maafkan, ya Allah, maafkannya. Maafkan Bapak saya, maafkan Bapak. Ucapkan, bismillah. Hanya saya tuan senang sih kalau Bapak ini jadi mati. Maafkan Bapak, maafkan Bapak. Live. Bersama saya dan guru-guru kita yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.